Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kegiatan sholat hari raya Idul Adha di Masjid Al-Imah dibantu PAM dari anggota Linmas Kelurahan Jogol. Ada berapa personal Mbak Linda yang terlibat? Ini yang jaga di Masjid Al-Imah ada 4 orang. Ada 4 orang yang berdinas PAM di Masjid Al-Imah ya. Ada ucapan terima kasih Pak Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas peran serta beliau Bapak Ali Budiarta sebagai Kepala Kelurahan Joglo yang mana berpartisipasi untuk pengamanan jalannya sholat Idul Adha maupun pelaksanaan kurban pada hari ini. Karena apa?
di wilayah Masjid Akemah RW 10 adalah kondisi jalan baru macet, maka terima kasih sekali lagi Bapak Andrik Bejarto yang selaku Kepala Kelurahan menugaskan anggotanya yaitu 4 orang linmas untuk pengamanan terutama lalu lintas yang melintas di wilayah tempat sholat id di Masjid Al-Hikmah. Saya kira ini yang saya sampaikan. Dan juga saya terima kasih pada lingkungan setempat yang berpartisipasi, di mana mungkin ada sedikit terganggu dengan jalannya sholat id maupun pelaksanaan korban nanti, sehingga semuanya akan membuat kelancaran kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pengumuman pemerintah RI dalam hal ini Kemenag bahwa 10 Zulhijjah jatuh pada hari ini di Masjid Al-Hikmah, pelaksanaan sholat id sekali lagi dibantu PAM pengamanan dari anggota Linmas Kelurahan Joglo. Berikut kita jumpai salah seorang anggota Linmas dengan Mbak Siwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Eka Maharani. Eka Maharani, ya. Yeah. Anggota Satmas Kelurahan Joglo. Ya. Yeah. Mbak Eka, ada berapa personel yang terlibat pengamanan di Masjid Al-Hikmah ini? 4 personel, Bapak. 4 personel, ya? Atas perintah langsung dari Mas Lurah? Atau? Beliaunya Mas Lurah. Mas Lurah, ya? Diinstruksikan bahwa sebagian untuk melaksanakan PAM di Masjid Al-Hikmah hari ini, ya? Sebagian juga kemarin? Iya, kemarin ada 5 masjid di Joglo yang melaksanakan sholat hari Rabu. Iya, ada 5 masjid. Hari ini ada berapa masjid? Kurang lebih 17. Ada 17 masjid di keluhan pada hari ini, guys. Ya, melaksanakan. Kesannya bagaimana bisa berbakti sosial untuk PAM hari ini? Dengan senang hati bisa menjaga kelancaran untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1444. Oke. Okay. Pelaksanaan sholat sekaligus nanti pemantauan penyembelihan kurban begitu, guys. Iya. Baik, terima kasih Mbak Eka Maharani. Aturun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi seluruh rangkaian ritual pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha di lingkungan Masjid Al-Hikmah di wilayah RT 07 RW 10 Kelurahan Joglo. Berikut kita jumpai pengurus RW 10, ya, pengurus RW 10 bagian Ketua Lansia. Yang terhormat Bapak Sunarto SPD. Assalamualaikum Pak Narto. Waalaikumsalam Pak Jedi. Oke, mewakili Ketua RW 10 mengutuk pengurus ke-RW-an begitu ya. Baik, Pak, terima kasih untuk Tamir Masjid Al-Hikmah yang telah mengadakan sholat id dan penyembelihan kurban hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf kami mewakili RW 10 mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang telah hadir dan sekaligus kepada takmir kami atas nama RW 10 mengucapkan terima kasih, dan apabila kami yang memberikan pelaksanaan kurang berkenan mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun, ya, Pak Narto, ya. Pengurus Lansia, Ketua Lansia RW 10 Kelurahan RW 10 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian acara pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha hari ini 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, bersama dengan hari Kamis 29 Juni 2023 di lingkungan Masjid Al-Hikmah RW 10 Kelurahan Joglo Solo. Seluruh rangkaian acara sholat id telah berlangsung dengan aman, tertib dan lancar atas kerjasama berbagai pihak tentunya. Terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe di YouTube channel Sujati Joglo Solo. Teruslah berbuat baik, meskipun orang lain tidak menilai kebaikan yang kamu lakukan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Dari kawasan Masjid Al-Hikmah, RW 10, Joglo Solo, Sujati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah, 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 All